Hello Fan Love Lovers, apa kabar kalian semua? Aku excited banget buat nyapa kalian setiap hari dan setiap saat. Dan hari ini aku dalam perjalanan menuju ke Montana. Itu sekitar 7 jaman dari Idaho. Tapi aku berhenti sebentar ini untuk melihat. Ini indah banget guys. Aku gak bisa lagi mau dibilang. Speechless aku. Ini aku sendiri sama kalian ya. Nah, kalian udah lihat kan gimana keindahan sekarang ini kita berada di Montana. Aku gak habis pikir, makanya aku langsung berhenti dan aku pengen langsung berbagi sama kalian melihat keindahan Montana sekarang ini. Kita udah berada di Montana, tapi ini kayak lake itu di situ, kayak dibilangnya reservoir, kayak sebuah lake di tengah-tengah gunung kayak gitu. Dan yang lebih serunya lagi guys, ini diperbolehkan untuk menginap selama 14 hari penuh, yang sama kayak hampir sama kayak waktu kita di BLM itu loh. Jadi Bureau Land of Management, kalian diperbolehkan untuk camping selama 14 hari di sini. Yang penting kalian bisa buang sampah dan jaga kebersihan. Coba aku makasih tunjuk sama kalian fasilitas apa aja yang dikasih sama mereka kalau kalian ada di tempat ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Kita mulai dari sini guys. Kalau kalian bisa lihat itu Bosi di situ, dan kalian bisa lihat sendiri dikasih parkiran di tempat ini, dan luasnya bisa mencapai 2-3 mobil di sini. Kini juga dikasih sama picnic table plus kursinya. Nah, kalau kalian bawa keluarga di sini, wah, ini tempat yang bagus banget ya. Kalian bisa muat 3-6 keluarga kali kalau kalian bawa tikar. Dan kita menuju ke sampingnya, karena di sebelah sini itu kita bisa isi juga sama peralatan-peralatan kompor kalian. Nah, ini nih yang aku bilang, dimana-mana setelah campground pasti disediakan sama namanya tempat bonfire. Jadi kalian bisa bawa kayu kalian atau arang untuk bisa bakar-bakar apa aja yang bisa kalian masak. Nah, sebelah sana itu ada yang namanya toilet. Karena dekat banget sama toilet, aku pilih spot yang ini. Nah, yaudah kalau gitu kita bareng-bareng aja ya ke sana ya. Sebelum kita menuju ke toilet guys, ini mencuri perhatian aku. Ada sebuah kayak pump air gitu, jadi kalian bisa ngisi airnya. Nah, itu ini pompa kayak gini. Atas, bawah, bawah, atas, pelan-pelan. Jangan sampai keluarnya terlalu deras guys. Nah, aku nggak berani keluarin banyak-banyak karena aku takut ini banjir. Kalian bisa lihat ini novice cleaning or dishwashing. Kalian nggak boleh bawa semua peralatan dapur kalian, terus kalian bisa nyuci di sini. Nggak boleh sama sekali, karena bakal kalian akan dikenakan denda. Oke, kita menuju ke toilet aja yuk. Oke guys, setelah perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari pump air kita tadi, kita bisa sampai toilet. Itu kalian bisa lihat ada laki-laki dan perempuan. Nah guys, kalau gitu kita bareng-bareng ngelihat bentuk dan parasnya si toilet ini ya. Kita masuk ke dalam, itu kalian bisa lihat ada toilet paper, dan dia mereka gunakan toilet kompos gitu yang bisa dibersihin. Terus fasilitas dengan hand sanitizer. Terus kita move on sekarang guys. Kalian bisa lihat di sudut sana itu ada kayak dermaga, dermaga kecil. Kalian boleh bawa boat kalian. Aku sekarang udah mendekati si dermaga itu, dan kalian bisa lihat itu ada beberapa burung, burung seagull kalau bisa dibilang. Aku bener gak sih cara spellnya? Seagull. Ya, terlalu banyak banget ya burung seagull itu di sini, dan mereka itu cantik-cantik warnanya putih. Wow, gila, ini pemandangan yang luar biasa sekali sih menurut aku. Nah, kita udah sampai nih guys di tempat
di mana kalian bisa menurunkan boat kalian di sini. Kalau kalian punya boat yang besar ataupun yang kecil, kalian bisa bawa kemari. Nah, dari atas sana sampai kemari. Wait, oh ya, seperti itu kayaknya mobilnya. Mobilnya itu biasanya di belakang ada bootnya dan biasanya dicakup sama mobil-mobil gede. Kalian bisa turun ke bawah dan untuk lepaskan si boot itu di atas airnya. Dan kalian bisa lewat. Biasanya orang-orang itu lewat sini untuk jalan menuju ke bootnya. Lompat lah mereka atau siapapun itu. Nah, aku nggak tahu pasti ya. Di sini ada peringatan bahwasannya kalian itu nggak boleh berenang dan kalian nggak boleh melepaskan di mana pun di daerah air ini hewan peliharaan kalian. Terus airnya juga nggak boleh diminum guys, karena kita nggak tahu bagaimana keadaan airnya itu di sini. Seperti yang kalian lihat, ini cuacanya benar-benar cerah banget, di mana air dan awan selaras warnanya. Indah banget sama awan-awan yang putih diiringi sama suara burung seagull ini. Gila, ini sungguh luar biasa. Kalian bisa lihat itu kan, banyak banget gerombolan seagull ini di daerah sini. Nah, dari sudut pandang sini kalian bisa ngelihat itu gunung-gunung yang masih ada dilapisin sama es. Wow, ini indah banget guys. Super indah. Andai kalian ada di sini menemaniku bareng-bareng kita ngelihat pemandangan seperti ini, itu bakal luar biasa sekali ya. Kita udah mau sampai ini di tempat rumahnya dia. Nah, aku nggak tahu nih, rumahnya lucu-lucu ya di sini ya. Kalian bisa lihat rumah-rumahnya ini kok lucu-lucu banget. Aduh, ini buat kita tinggal 2 menit lagi sampai rumahnya. Semoga dia di rumah. Oke, tapi ini kok kompleksnya ini lucu banget ya. Dan kalian juga lihat itu banyak banget di sini juga RV. Di mana-mana sih banyak RV sih di sini. Ya kan? Apalagi kalau daerah-daerah gunung gini pasti banyak mereka yang mau camping-camping gitu sama keluarganya. Cuman menurut aku nih sekitaran rumahnya keren ini. Sih, aku dibuat muter-muter terus dari tadi. Gak tahu nih mana. Oke. Oke, ini dia di sini. Ini banyak banget ini mobil kiri kanan dan cuma satu arah ini. Jadi mereka bisa parkir di depan rumahnya karena kebetulan mereka nggak punya garasi kayaknya nih. Ya kan? Asri ya tempatnya guys ya. Walaupun rumahnya nggak ada pagar, aku nggak tahu nih ya kena maling nggak mereka ini. Oke, okay. Let me just call really quick.
Oke, itu dia. Kita benar, kita sampai ke rumahnya dia. Kenapa? Halo, apa kabar, Bang? Hai, lama gak berjumpa. Jadi guys, Bang Trik ini, oh tapi juga tahu ya, teman-teman belum pada tahu, enaknya itu kalau dia yang langsung memperkenalkan dirinya sama kalian, guys. Coba perkenalkan dulu dong. Waduh, gue malu next. Hah? Gue malu. Kamu mana harus malu coba? Hah? Oke, teman-teman, namanya ini Tri, asal Jogja, yeah. Sobong Jogja. Jadi kalau kalian yang sama-sama Jogja bisa ngomong Jogja sama dia. Oh, ngomong kok ngomong Jogja sih, ngomong Jawa. Bukan Jawa. Goblok. Apa deh? Jowo. Jowo bilangnya Jowo. Jadi teman-teman, kita udah lama banget enggak ketemu sama dia nih. Jadi kita sama-sama kerja di sini ada hampir sekitar 8 tahun. 8 tahunan kita enggak ketemu. Dan sekarang gila, kita udah tambah tua, next. Ya, udah jangan ngomong gitu dulu. Malu. Jadi sekarang ini dia lagi siap-siapin buat aku makan malam. Jadi aku sekarang ini dijamu, aku jadi raja sih. Sek. Ya kan, aku jadi guest. Jadi enggak tahu mau makan apa. Kita lihat aja ntar ya. Kalau udah ntar kelar, aku kasih tahu sama kalian, oke? Okay? Oke, guys, kita makanannya udah kelar nih. Masakan ala Bang Tri khas Jogja. Gila, ini pedasnya enggak tahu nih. Gimana nih pedasnya? Kita cobain dulu kali ya. Cobain dulu, guys. Set. Set. Cuman sorry banget ini, guys, sih. Apa namanya? Tilapianya itu hancur, cuy. Kenapa kok bisa hancur ini? Ini ya, bukan whole tilapia ini berarti ya? Ya, bukan whole tilapia. Tadi kan kita carinya harusnya di Wingko. Biasanya ada di sana yang whole tilapia. Cuman Wingko-nya itu jauh dari sini sekitar setengah jam, cuy. Jadi kita nggak ada waktu ke, ya? Iya, ke namanya Albertson. Kayak di Walmart, tapi lebih kecilan itunya. Apa shop-nya itu? Tokonya. Jadi ya dapatnya file. Iya. Hancur tapi sorry. Tapi enggak apa-apa, karena kita udah lapar dan aku tahu dia itu enggak ikhlas tau. Aku datang kemari. Makanya ikannya hancur. Tapi sekarang ya memang tapi gua kasih cita rasa ini. Cita rasa pedesnya Medan sama cita rasa pedesnya Jogja itu berbeda. Tapi ini overall iya, ntar itu pasti bakal blend banget ini, guys. Karena ada ikan, cemilan sama bukan kok cemilan sih, lalapan plus sambal, nanti makin nasi. Ya udah ya, kalau gitu kita makan aja. Aku udah capek juga nyetir selama 8 jam dan biasa sebenarnya itu 6 jam setengah, tapi karena aku jalannya sama si Bosi ya biasa langsung ngadat kan speed limitnya berapa, jalannya berapa. Speed limit 95. Iya. So Bang Tri, thank you banget ya udah dijamu kayak gini. Siap, jadi guys, sama. Gua juga thank you banget, seneng udah disamperin ke sini. Suatu penghormatan. Ah, siap. 8 tahun gitu. Wih, 8 tahun gak ketemu. Sekarang kita mau chit-chat dulu, kita mau ngobrol-ngobrol. Soalnya kita udah mau apa namanya? Apa sih istilahnya itu? Flashback, nostalgia. Nostalgia tentang masa lalu kalau gitu. Jadi guys, thank you banget ya udah nemenin aku dari kita dari Dahu sampai ke Montana. Tapi besok kita bakal ke Glacier National Park. Jadi tungguin terus ya. Apa namanya petualangan kita? Iya, abis ini kita langsung cari-cari apa namanya? Informasi. Informasi sama menyusun strategi. Menyusun strategi apa yang mau kita lakukan. Jadi terus stay tune di petualangan kita. Aku dan Bosi. Welcome to Montana. Ya, welcome to Montana, guys. Oke, salam and love lovers. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Bang, jadi kayaknya masukin aja ke dalam tenda itu, Bang. Apanya? Kompornya. Masak di situ aja kita. Iya, masak di situ aja kita. Makin deras.